Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Khairunisa dari jurusan Pariwisata Syariah. Kali ini akan memaparkan mengenai bab 1 dari mata kuliah metode penelitian pariwisata. Baiklah, jadi judul penelitiannya yaitu tentang pengaruh sarana wisata terhadap kepuasan wisatawan di Pasar Pandar Kapelan Batu Sangkar. Selanjutnya, latar belakang. Perwisataan merupakan bagian dari sektor industri di Indonesia yang prospeknya cerah dan mempunyai potensi serta peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Peluang tersebut didukung oleh beberapa faktor kondisi alamiah seperti letak dan keadaan strategis, lapisan tanah yang subur, dan panorama akibat ekologi geologis. Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati setiap perjalanan wisatanya. Menurut Setiawati, kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Hal-hal yang menjadi penentu kepuasan pelanggan terlihat dari beberapa indikator kepuasan pelanggan. Di antaranya yaitu tercapainya harapan dan tujuan pelanggan datang ke sebuah destinasi, terpenuhinya kebutuhan pelanggan, tercapainya keinginan pelanggan, adanya keinginan untuk memakai produk atau jasa itu kembali, dan adanya keinginan untuk merekomendasikan barang ataupun jasa destinasi tersebut kepada orang lain. Pasar Pandar Kapelan merupakan salah satu objek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar. Objek wisata ini berada di kawasan benteng bersejarah yang ada di Batu Sangkar, yaitu Benteng Van der Kapelen yang berlokasikan di Jalan Sutoyo, Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Benteng ini merupakan peninggalan sejarah dari Belanda yang telah ada semenjak tahun 1982. Letaknya yang strategis memberikan kemudahan akses bagi wisatawan karena berada di pusat kota Batu Sangkar. Objek wisata Pasar Van der Kapelen memiliki fasilitas parkir, toilet, musola, sarana penjual makan dan minuman tradisional, spot foto, dan serta beberapa permainan tradisional. Next, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu masih kurang terjaganya kebersihan di lingkungan Pasar Van der Kapelen, di mana membuat pengunjung lainnya merasa tidak nyaman. Yang kedua, tidak adanya tempat untuk berbelanja souvenir. Yang ketiga, kurangnya lahan untuk parkir. Yang keempat, adanya keluhan dari beberapa pengunjung mengenai fasilitas spot foto yang rusak. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama yaitu sarana wisata yang terdapat di objek wisata Pasar Van der Kapelen. Yang kedua, kepuasan wisatawan di objek wisata Pasar Van der Kapelen. Dan yang ketiga yaitu pengaruh sarana wisata terhadap kepuasan wisatawan di objek wisata Pasar Van der Kapelen. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sarana wisata yang terdapat di objek wisata Pasar Van der Kapelen? Yang kedua, bagaimana kepuasan wisatawan di objek wisata Pasar Van der Kapelen? Yang ketiga, bagaimana pengaruh sarana wisata terhadap kepuasan wisatawan di objek wisata Pasar Van der Kapelen? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu adalah untuk mengetahui pengaruh sarana wisata terhadap kepuasan wisatawan di objek wisata Pasar Van der Kapelen. Yang kedua, tujuan khusus mengidentifikasi sarana wisata yang terdapat di objek wisata Pasar Van der Kapelen. Selanjutnya menganalisis pengaruh sarana wisata terhadap kepuasan wisatawan di objek wisata Pasar Van der Kapelen. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi objek wisata, manfaatnya yaitu dapat memberi masukan kepada pihak objek wisata mengenai hubungan sarana wisata terhadap kepuasan wisatawan. Yang, ke,
2 bagi jurusan pariwisata. Manfaatnya diharapkan agar dapat memberikan tambahan bacaan ilmiah sebagai acuan bagi mahasiswa IAIN Batu Sangkar, terutama prodi pariwisata syariah. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti lainnya agar berguna dan manfaat sebagai bahan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta menjadi informasi yang memadai khususnya bagi pihak terkait lainnya yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang penelitian. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.